Selepas sekian lama tidak merasai suasana kejohanan, akhirnya Kesatuan Olahraga Malaysia KOM mengesahkan saingan Grand Prix GP Malaysia akan diadakan pada 10 dan 11 April depan. Dijadual berlangsung di Stadium Mini MSN di Bukit Jalil, semestinya ia khabar gembira bagi skuad olahraga negara untuk kembali bersaing secara kompetitif. Presiden KOM Dato' SM Mutu ketika ditemui Sukan Plus menjelaskan, saingan GP Malaysia itu telah mendapat lampu hijau Kementerian Belia dan Sukan KBS pada minggu lalu dan dianjurkan mengikut SOP ditetapkan. Ia akan disertai semua atlet dari kem olahraga negara serta atlet yang mewakili negeri turut mengambil bahagian. Semua atlet menunjukkan semangat dia apa dia mengambil bahagian dalam GP ini, dan daripada ini pun kita akan membilik atlet-atlet untuk sediakan untuk Olimpik akan datang. Dan saya harap dalam latihan ini diorang pun tak ada apa masalah, tak ada komplain apa-apa, yang biasa saja. Dia terambil bagian dalam pertandingan itu saja. Saya harap ini dalam GP memang lama dia terambil bagian, adalah sedikit apa-apa perubahan diri sendiri itu saja. Kejohanan itu juga dilihat antara persiapan dan penilaian prestasi semasa skuad olahraga negara menjelang Sukan SEA Vietnam November ini. Kali terakhir atlet negara berentap sesama sendiri adalah pada penganjuran Karnival Majlis Sukan Negara MSN Disember tahun lalu.